Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya ini, channel Kadri Lombok. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tips cara mengobati ayam yang mengalami CRD atau ngorok. Jadi, CRD atau ngorok ini teman-teman banyak sekali faktornya. Salah satunya bisa disebabkan karena cuaca yang terlalu panas, juga di samping bisa disebabkan karena kandang yang banyak debu. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tips cara mengatasi ayam ngorok menggunakan bahan yang alami. Jadi sebelum kita memberikan bahan atau obat dari bahan kimia, kita akan mencoba untuk menggunakan bahan alami dulu. Kali ini kita akan menggunakan bawang putih, teman-teman. Jadi sebelumnya saya perlihatkan dulu. Ini teman-teman, ini adalah ayam yang saya keluarkan tadi. Bisa didengar suaranya? Bisa didengar? Nah, ini dia saya keluarkan tadi dari teman-temannya karena dia ngorok. Kita takutnya nanti dia menyebar ke teman-temannya yang lain, sehingga kita keluarkan. Oke. Mudah-mudahan bisa ditangkap audionya sama HP saya, karena HP saya lumayan tidak bagus teman-teman. Namun kita tetap berusaha untuk memberikan tip-tip yang terbaik untuk teman-teman semua. Oke, kita persiapkan dulu bahannya. Bahannya itu adalah ini dia, bawang putih seperti ini teman-teman. Ini bisa ditumbuk ataupun di blender juga bisa. Ya, ini dia bawang putihnya. Oke, sekarang kita tumbuk dulu atau kita blender mana-mana. Kita akan blender dia. Ini ayamnya populasinya 700 teman-teman. Jadi kita akan mencoba untuk memberikan obat yang alami dulu untuk mengobati CRD-nya. Oke, kita akan tumbuk dulu. Oke, selanjutnya kita bersihkan dulu sebelum kita tumbuk, teman-teman. Bisa dilihat, ini sudah saya bersihkan bawang putihnya. Kemudian baru kita tumbuk dia. Kita tumbuk dia satu persatu seperti ini.